Nang ngarep ae, Zam. Kita mulai ya, sambil nunggu yang lain ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca Al-Fatihah dulu ya. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Lafal ya, Sabihis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabul asqa alladhi yaslan narul kubra
summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla bal tusiruna al hayatat dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi ibrahim wa musa sadaqallahul azim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para asatid yang saya hormati, anak-anakku semua, santriwan Panti Asuhan Muhammadiyah Yai Dahlan yang berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah atas iman, rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga hari ini tinggal beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah yang telah mengkaruniakan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian selalu tetap dan dilimpahkan kepada kita. Semoga nikmat Allah sehat selalu pada kita. Nikmat Allah iman Islam dan diberikan kesempatan oleh Allah tetap ada pada kita, sehingga nanti dalam memasuki bulan Ramadan kita semua bisa menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Salawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, bulan Ramadan sebentar lagi. Oleh karena itu tema saya hari ini, bagaimana pola dan tuntunan Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Makanya saya beri nama Muhammadiyah Berpuasa. Tema saya Muhammadiyah Berpuasa. Temanya karena terkait dengan ibadah-ibadah yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mosok ngono lali. Anda sekalian, di dalam Al-Qur'an terkait dengan puasa itu kira-kira surat apa yang tadi sudah saya baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kira-kira surat apa? An-Naba. Surat yang kedua. Surat yang kedua itu surat apa? Hah? Ali Imran. Hah? An-Nisa. Surat yang pertama apa? Al-Ba. Surat yang pertama itu loh, kata sampean buka Al-Qur'an yang pertama yang dibaca apa? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah surat apa? Al-Baqarah. Kok iso Nisa ono Ali Imran barang lapo? Surat yang kedua itu surat Al-Baqarah. Ayatnya ayat 183. Yang tadi sudah saya baca. Jadi tuntunan perintah puasa Ramadan itu adalah surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayat 183. Bunyi ayat sudah saya baca. Dan itu kalau bulan Ramadan sering dibaca oleh para mubalig, oleh imam sholat. Biasanya juga gitu. Anak-anak, kenapa saya sampaikan terkait bagaimana judulnya kan Muhammadiyah berpuasa. Maknanya bagaimana pola dan cara berpuasa menurut faham Muhammadiyah. Gitu loh ya. Ngerti ya? Ham. Faham Muhammadiyah, bukan ilham Muhammadiyah. Ya? Kenapa? Apakah enggak sama? Ya sama, dengan yang lain sama. Tapi ada beberapa yang beda. Nah, nanti ini yang Pak Awan sampaikan, kira-kira yang beda-beda itu aja. Yang enggak beda, yang enggak. Ya. Oke. Itu katanya dengan berpuasa menurut faham Muhammadiyah. Atau faham Muhammadiyah dalam hal bagaimana pola dan tata cara berpuasa di bulan Ramadan. Pengertian puasa insya Allah sama. Pengertian puasa insya Allah sama. Ya, kira-kira apa? Apa yang dimaksud puasa? Apa Zam? Apa puasa itu kok opo? Ditakoni kok malah opo? Ketoro gak konsentrasi. Tangannya jangan mumet ya ta. Ya. Menahan rasa lapar dan rasa haus. Dari kapan sampai kapan? Dari fajar subuh sampai maghrib. Itu. Jadi menahan tidak makan, tidak minum dari fajar yaitu subuh sampai dengan maghrib. Itu namanya puasa menurut paham Islam. Ya. Kalau Muhammadiyah sama, paham yang lain juga sama. Sama. Cuma yang perlu diperhatikan, yang perlu diperhatikan, ya. Menahan makan dan menahan minum atau tidak makan dan tidak minum itu ada maknanya. Tidak sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi bagaimana kita bisa memahaminya, yaitu menahan emosi. Menahan apa yang menjadi kehendak kita masing-masing. Menahan apa-apa yang sekiranya membuat kita tidak baik. Itu namanya menahan. Makanya dalam bulan puasa itu kita tidak makan dan tidak minum, kan mestinya kita kan lemes. Secara fisik lemes kan? Enggak makan lah. Lemesnya fisik kita itu dimaknai supaya kita juga tidak selalu bergairah untuk melakukan yang tidak baik.
menahan amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah. Yang biasanya suka ilok-ilokan, ya ditahan. Jangan suka ilok-ilokan. Yang biasanya suka apa? Melakukan hal-hal yang tidak baik, ya harus ditahan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Mengapa? Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka puasa kita tidak makan dan tidak minum itu di hadapan Allah tidak ada nilainya. Tidak bernilai. Yang biasanya rasa-rasan masih rasa-rasan. Padahal dalam kondisi puasa tidak makan tidak minum, maka tidak makan dan tidak minumnya orang yang berpuasa tapi tidak bisa menahan amalan-amalan, ucapan-ucapan yang tidak bagus, maka puasanya seperti itu di hadapan Allah tidak bernilai. Dengan kata lain tidak berpahala. Oke. Nah, ini yang berbeda. Muhammadiyah dalam tahun ini, tahun 2022 ini telah menetapkan bahwa satu Ramadan itu jatuh pada hari apa? Pada hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal 2. 2 apa? Tanggal 2 April. Puasa Ramadan itu dimulai tanggal berapa? Sabtu. Tanggal berapa? Tanggal? Kok? Ya. Puasa Ramadan itu dimulai tanggal berapa Ramadan? Satu Ramadan. Kok dua terus saya? Ya, oh, tadi sudah pertanyaan apa? Pertanyaan saya kan sudah jelas. Puasa Ramadan itu dimulai tanggal berapa Ramadan? Ya satu Ramadan. Ya, lah untuk menentukan tanggal satu Ramadan itu atau menentukan tanggal satu setiap bulan khususnya bulan Qomariyah. Bulan Qomariyah itu ya bulan tanggal yang bersinar itu, bukan bulan Miladiyah, bukan bulan Masehi, itu ada beberapa tuntunan. Ya. Ada beberapa tuntunan. Yang pertama, untuk mengetahui tanggal 1 Ramadan itu bisa dengan penglihatan mata manusia, yaitu melihat hilal. Melihat hilal itu melihat bulan. Untuk menentukan satu Ramadan dengan melihat bulan itu disebut dengan ru'yah. Dengan ru'yah, dengan sistem ru'yah. Bagaimana caranya? Satu misal, diperkirakan besok itu tanggal 1 Ramadan. Maka saat sekarang ini setelah asar seperti ini hampir menjelang maghrib, itu saat menjelang terbenamnya matahari, itu bulan itu sudah kelihatan kecil tanggal satunya. Lah caranya dengan melihat. Tapi karena melihat bulan itu kecil dan waktunya tidak lama, maka harus hati-hati. Bisa jadi melihat bulan itu rukyah itu menggunakan alat teropong bintang. Kadang-kadang pakai alat pun juga tidak bisa melihat, apalagi kalau pada saat melihat itu ada awan, ada mendung, maka tidak akan bisa melihat bulan itu. Paham? Nah, cara yang kedua adalah dengan hisab,
dengan hisab. Hisab itu perhitungan. Lah Muhammadiyah menentukan satu Ramadan itu dengan hisab yang dikenal dengan hisab hakiki. Hisab hakiki. Jadi Muhammadiyah untuk mengetahui tanggal 1 Ramadan itu tidak pakai ru'yah, tapi pakai hisab. Hisab itu apa? Perhitungan, menghitung peredaran bulan, matahari, dan bumi itu. Jadi ini yang beda. Jadi Muhammadiyah menentukan tanggal 1 bulan Ramadan atau tanggal 1 setiap bulan itu dengan cara hisab, tidak dengan cara ru'yah. Tidak dengan cara ru'yah, dengan cara hisab. Ini makanya ya, di kalender-kalender Muhammadiyah itu jelas kalender hijriahnya, kalender komariahnya. Di kalender lazismu itu jelas satu Ramadan tahun ini tepat jatuh pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 2 April. Jadi Sabtu itu satu Ramadan bertepatan dengan tanggal 2 April. Nah, yang disebut dengan hisab hakiki adalah wujudul hilal. Hilal itu sudah wujud, hilal itu sudah ada. Meskipun kecil, tapi dalam perhitungan hilal itu sudah ada. Kapan adanya hilal itu? Saat ketika matahari terbenam di bulan Saban, hari yang terakhir. Nah, bulan Saban hari yang terakhir menurut perhitungan hisab Muhammadiyah itu tepat hari Jumat tanggal 3, tanggal 1 April itu. Sehingga jelang terbenamnya matahari menjelang maghrib itu, saat itu dinyatakan oleh perhitungan hisab Muhammadiyah tanggal itu, bulan itu sudah ada. Walaupun kecil, karena tanggal itu sudah ada, bulan itu ada, maka besoknya berarti sudah tanggal 1. Itu wujudul hilal, hisab. Sedangkan yang lain, pemerintah menggunakan ru'yah. Setelah ru'yah mengirim tim, ya kalau di Surabaya, di Jawa Timur, ke Kenjeran, ke Madura, kemana tempat ujung-ujung itu, termasuk ke daerah ujung Pangkas sana, Sedayu, Paciran sana, Tanjung Kodok, yang dekat itu, untuk melihat apakah betul bulan itu dapat dilihat, bulan itu sudah terbit, bulan itu sudah ada. Setelah itu kira-kira setelah maghrib lalu sidang isbat. Sidang isbat itu artinya apa? Sidang untuk menentukan orang-orang yang dikirim, yang ada di Madura, yang ada di Kenjeran, yang dikirim ke Tanjung Kodok, yang dikirim ke ujung Pangka dan sebagainya, itu kumpul untuk menentukan siapa yang sudah melihat bulan. Misalnya ini ada anak, ada satu orang yang saya melihat, berani disumpah? Disumpah dulu. Kalau sudah ada yang melihat, besoknya dinyatakan tanggal 1. Tapi kalau tidak ada yang melihat sama sekali, maka dinyatakan saat itu, hari Jumat itu masih tanggal 29. Sehingga Sabtunya masih tanggal 30 Syakban. Maka Sabtunya dinyatakan belum puasa. Puasanya berarti hari Ahadnya. Itu kalau sidang isbat itu orang-orang yang dikirim, tim utusan yang untuk melihat bulan itu, tim rukyat itu, semuanya menyatakan tidak melihat bulan di hari Jumat petang itu, di hari Jumat sore itu. Tapi Muhammadiyah tidak seperti itu.
Muhammadiyah tidak menunggu itu. Muhammadiyah sudah tahu kenapa? Karena Muhammadiyah sudah menggunakan perhitungan, menggunakan hisab. Sehingga di kalender Muhammadiyah sudah jelaskan bahwa Syaban bulan ini atau Syaban tahun ini umurnya cuma 29 hari. Sehingga Jumat sore itu sudah dinyatakan bulan itu sudah wujud, baik kelihatan atau tidak kelihatan. Ya, karena sudah wujud berarti Sabtunya itu sudah dinyatakan tanggal 1, maka sudah mulai puasa Ramadan. Makanya Muhammadiyah berpuasanya mulai tanggal Sabtu tanggal 2 April itu. Apakah enggak salah Pak Muhammadiyah? Menurut saya insya Allah tidak pernah salah. Kenapa? Buktinya sudah luar biasa. Hampir setiap tahun di kalender Muhammadiyah itu ada jadwal akan terjadi gerhana. Gerhana matahari total, akan terjadi gerhana bulan sebagian, mulai tanggal sekian, mulai jam sekian lebih sekian menit sekian detik sampai dengan jam sekian lebih sekian menit sekian detik. Itu jelas ada. Dan itu tidak pernah keliru. Muhammadiyah membuat kalender, biasanya rata-rata kalender itu sudah terbit, sudah dicetak sekitar bulan Agustus atau September. Katakanlah kalau tahun kalender tahun 2022 saat ini itu sudah terbit kalender itu sekitar bulan Agustus tahun 2021 yang lalu. Ini nanti setelah Idul Fitri tahun 2022 ini akan sudah terbit kalender tahun 2023, dan jadwal-jadwal seperti itu sudah ada semua. Maknanya apa? Berarti perhitungan yang dilakukan Muhammadiyah itu tidak pernah keliru. Kok enggak pernah keliru, Pak? Karena sudah menggunakan ilmu. Nah, tahun ini menurut berita yang ada dimungkinkan, tahun ini dimungkinkan memulai satu Ramadan itu mungkin ada perbedaan. Kalau Muhammadiyah jelas hari Sabtu, bagaimana Pak pemerintah dan organisasi yang lain? Bisa jadi pemerintah menentukan satu Ramadan itu tidak hari Sabtu tapi hari Ahad tanggal 3 April, mungkin saja. Lah bagaimana kita? Ya sampean murid Muhammadiyah, santri Muhammadiyah ya sudah selayaknya mengikuti apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah. Yaitu apa? Kita berpuasa mulai hari Sabtu tanggal 2 April. Kenapa kok begitu? Karena insya Allah apa yang ditetapkan oleh Muhammadiyah itu tidak pernah salah. Nah, orang yang melihat bulan itu masih diperlukan, matanya harus jelas, matanya tidak ciri, pakai alat, dan saat itu tidak terjadi awan, tidak terjadi mendung. Kalau sampai terjadi mendung, maka tidak akan bisa melihat bulan karena kecil sekali bulannya. Karena tanggal 1. Loh, Pak, itu kok ada bulan yang besar? Itu saat bulan purnama tanggal 15 itu full sempurna. Jadi kecil, kok gede, rada gede, rada gede, rada gede, rada gede, bunder ser itu tanggal 15. Makanya tanggal 15 itu diistilahkan bulan purnama. Nih. Apalagi nanti anak-anak, katanya Menteri Agama itu bulan itu akan dinyatakan bisa dilihat kalau sudah 3 derajat. Ya sangat mungkin pada saat hari Jumat sore itu tidak sampai 3 derajat, kecil bulannya. Maka kalau tidak sampai 3 derajat, maka yang menentukan bulan itu bisa dinyatakan ada 3 derajat, maka akan mengatakan bahwa Sabtu itu masih belum satu Ramadan. Kenapa? Karena Jumat sore itu masih belum 3 derajat.
artinya puasanya kemungkinan hari Ahad. Nah, kalau kita enggak, wujudil hilal. Wujudil hilal itu hilal sudah wujud. Apa bulan sudah ada meskipun kecil. Oke. Itu yang pertama yang beda. Ini. Anak-anak sekalian, yang kedua kaitannya puasa. Siapa saja yang wajib puasa? Semua orang. Tapi terkait dengan orang-orang yang boleh tidak puasa, itu ada bedanya. Apa bedanya? Orang yang tidak berpuasa karena melahirkan, karena hamil, karena apa namanya sakit keras, karena tua, itu diganti dengan bayar fidyah menurut Muhammadiyah. Tapi menurut yang lain ada yang tidak puasa itu harus menyahur, harus mengganti puasa dan bayar fidyah. Dua. Ini yang beda. Ya, saya ulangi. Jadi semua orang Islam itu wajib berpuasa kecuali orang yang sedang haid. Haid itu orang perempuan yang datang bulan. Kalau orang perempuan yang datang bulan, maka dia tidak boleh puasa. Lah, tidak puasanya itu berapa hari? Datang bulannya itu berapa hari? Kalau datang bulannya itu 6 hari, maka dia nanti setelah hari raya wajib membayar puasa, yaitu melakukan ibadah puasa selama 6 hari. Karena dia meninggalkan puasa karena datang bulan lagi tadi itu selama 6 hari. Ini sama. Semua orang sama. Tidak ada perbedaan. Ini begitu pula wanita yang sedang nifas. Kemarin sudah saya sampaikan kan, nifas itu apa? Ibu yang berhalangan karena baru melahirkan. Nifas itu berapa hari? Berapa hari? Nifas itu sekitar 1 bulan 10 hari. Berarti berapa hari? 40 hari. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak, wanita datang bulan itu sekitar 5-7 hari. Tapi kalau ibu yang habis melahirkan mengeluarkan darah itu selama sekitar 40 hari. Dan selama 40 hari itu tidak boleh berpuasa. Itu. Oleh karena itu anak-anak, nah, orang yang nifas, nifas ini karena melahirkan, orang yang melahirkan itu tidak puasa. Dan menurut faham Majelis Tarjih, orang yang nifas itu tidak harus mengganti dengan puasa lagi nanti setelah bulan, katakanlah ada seorang ibu habis melahirkan. Ya secara otomatis, orang nifas itu selama 40 hari, berarti 30 hari tidak pernah puasa sama sekali. Berarti nanti dia harus puasa sendiri selama berapa hari? 30 hari 1 bulan. Itu umum. Tapi ada bedanya, di Muhammadiyah tidak seperti itu. Orang yang nifas itu cukup mengganti dengan bayar fidyah. Dengan bayar fidyah. Apa bayar fidyah itu? Membayar fidyah itu adalah memberi makan orang miskin. Satu harinya memberikan makan orang miskin satu orang. Kalau dia terbiasa, kita ini kan terbiasa satu hari makan berapa kali? 3 kali. Berarti tidak puasa satu hari wajib memberi makan orang miskin selamat sebanyak 3 kali. Ngerti tak? Mas, ngerti tak? Aku ngomong aja sampean. Yo. Ndak apa, aku delok kono kok. Ya. Lah, berapa Pak bayar fidyah itu? Bayar fidyah itu kalau
makan ya mestinya dikasih ngasih makan, bisa dengan beras, dengan lauk. Tapi kalau orang miskin itu dikasih beras cok, apakah beras itu bisa jadi nasi? Nggak bisa kan, harus dimasak. Masak itu butuh LPG, butuh gas, butuh air. Setelah jadi nasi bisa masuk dimakan? Enggak, butuh lauk, butuh ikan. Artinya apa? Kalau dibayar dengan beras satu mut boleh, tapi lebih baik kalau kita ngukur, misalnya diganti dengan uang, maka ya uangnya kira-kira satu kali makan, kalau misalnya satu kali makan itu 10.000, berarti tiga kali makan satu hari berarti wajib membayar 30.000. Itu kalau orang itu biasanya makan 10.000. Nek biasanya mangan nang restoran sekali makan 50.000, ya mestinya wajib bayar satu kali makan 50.000. Tergantung dia. Gitu ya. Kalau biasanya makan satu kali makan dengan tehnya 15.000, ya berarti satu kali makan 15.000, tiga kali makan satu hari itu berarti 45.000. Orangnya miskin, Pak. Mampunya cuma makan yang nasi 5.000-an itu misalnya, ya boleh ya. Karena enggak mampu ya. Ya tergantung itu. Itu. Kemudian orang yang menderita sakit biasa. Orang yang menderita sakit biasa karena sakit, maka orang ini boleh tidak puasa dan diganti nanti kalau sudah sembuh. Katakanlah bulan Ramadan, ada di antara kita atau jangan kita lah orang lain itu lalu tidak puasa karena sakit selama 5 hari. Lah nanti setelah 5 hari itu kan puasa lagi karena sudah sehat ya. Tapi dia punya hutang 5 hari, maka nanti setelah Idul Fitri dia punya kewajiban untuk membayar puasa selama 5 hari. Itu kalau sakit biasa. Maksudnya apa sakit biasa? Sakit yang memang diperkirakan nanti bisa sembuh. Tuh. Tapi berbeda dengan orang yang sakit tua. Orang yang sudah tua, sakit, atau tidak sakit tapi sudah tua, tidak mampu melaksanakan puasa, maka orang yang semacam ini boleh tidak puasa dan tidak wajib membayar puasanya, tapi wajib mengganti dengan membayar fidyah seperti tadi itu. Kalau orang yang sakitnya sakit tua, ya berarti selama 1 bulan penuh ya kak poso blas, kayak gitu kan. Kalau misalnya satu harinya bayarnya 30.000, ya tinggal ngali 30.000 kali 30 berapa? 900.000 satu bulan. Kalau makannya dia orang mampu, orang kaya, makannya biasanya makan di restoran, sekali makan 50.000, ya bayar satu harinya 150.000 kali 30 karena satu bulan, tinggal ngitung. Kemudian orang yang boleh tidak puasa lagi adalah orang yang bepergian. Sampean lungo, pergi ke Jogja, pergi ke Malang, pergi ke Pasuruan, pergi ke Bondowoso, Mojokerto dan sebagainya, boleh tidak puasa? Boleh. Tapi karena bepergian tidak diganti dengan fidyah, tapi tetap diganti dengan melakukan ibadah puasa setelah nanti Idul Fitri itu selesai. Bulan puasa, sampean pergi jauh 2 hari, boleh tidak puasa? Tapi nanti setelah puasa wajib membayar, wajib puasa sendiri sebanyak 2 hari, yaitu berapa yang ditinggalkan tadi. Nih, ibu-ibu hamil, nah ini yang berbeda. Ada sebagian ulama berpendapat tidak menyalahkan, orang hamil itu boleh tidak puasa dan nanti kalau sudah melahirkan wajib membayar puasa dan bayar fidyah. 2.
diterje, tidak begitu. Orang hamil itu kan berapa bulan? Ibumu hamil kamu berapa bulan? Kon gak ngitungi? Gak tahu pak, dalam kandungan masuk ngerti. Iya, tapi setelah kita dewasa, kan tahu dong, ada tetangga, ada family, ada ibu kita yang juga melahirkan lagi. Berapa bulan hamil itu? 9 bulan 10 hari. Kalau orang hamil itu boleh tidak puasa karena khawatir nanti janin yang ada dalam kandungan itu malah perkembangannya kurang, maka boleh tidak puasa. Dan orang hamil yang tidak puasa itu tidak wajib mengganti puasa lagi, tapi cukup mengganti dengan membayar fidyah. Itu pertimbangan di dalam masjid tarjih. Mengapa begitu? Orang hamil itu setelah hamil ya mesti melahirkan. Setelah melahirkan mesti nifas, menyusui. Dalam Al-Quran, ibu yang menyusui anak itu selama 2 tahun. Padahal mengganti puasa karena hutang tadi itu tidak boleh sampai bertemu dengan puasa tahun berikutnya. Lu kapan nyauri? Kapan nyauri? Menyusui itu 2 tahun. Hamil itu 9 bulan 10 hari. Mari hamil nipas itu selama 1 bulan 10 hari, hampir 40 hari. 40 hari enggak cukup itu, nyusuinya sampai 2 tahun. Berarti kan ketemu tahun Ramadan tahun berikutnya. Berarti tidak punya kesempatan untuk membayar atau nyaur puasa lagi. Artinya apa? Pak, dalam hal ini boleh digantikan atau cukup digantikan dengan membayar fidyah. Berapa membayar fidyahnya? Tadi sudah saya terangkan tadi. Oke, paham ya? Ini. Lah, tadi jadi termasuk wanita yang sedang menyusui, wanita hamil, ya, itu tidak puasa boleh, tapi mengganti dengan bayar fidyah. Kalau orang wanita haid, mengganti dengan melakukan ibadah puasa di hari lain. Orang bepergian mengganti puasa di hari lain. Orang sakit mengganti puasa di hari lain. Tapi kalau sakitnya sakit tua yang diperkirakan tidak malah sembuh, wong tua itu tambah suwe, tambah tua apa tambah enam ya tambah tua. Orang tua yang sudah lelah, yang sudah lemah itu tambah lama ya gak tambah giat, tambah lama ya tambah lemah. Karena itu cukup dengan membayar fidyah. Oke, lanjut teman sekalian. Beberapa hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu antara lain, jelas makan minum tadi sudah jelaskan. Ya. Lalu berhubungan suami istri di siang hari, kalau kamu belum tahu. Nah, ini. Kemudian kalau tidak ini kalau sampai terjadi itu maka kafaratnya berjenjang, membebaskan orang budak yang dulu pernah satrakan. Bagaimana yang dimaksud dengan memerdekakan budak itu? Ya. Memerdekakan budak itu ibaratnya kita membeli saya sebagai budaknya Pak Slamet. Maka saya tidak bisa apa-apa. Dan saya tidak bisa lepas dari Pak Slamet. Kecuali kalau ada orang lain yang membeli saya kepada Pak Slamet sehingga saya bisa merdeka, itu namanya budak. Kalau tidak mampu, ya berpuasa 2 bulan berturut-turut, rongulan terus-terusan. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Tuh. Ya. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan anak-anak sekalian, karena kita berpuasa itu tidak boleh seenak kita. Kita harus menahan emosi, menahan kemauan-kemauan yang tidak baik. Kalau kita tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan marah, tidak bisa menahan melakukan sesuatu yang jelek-jelek itu, maka boleh jadi
puasa kita tidak ada nilainya di hadapan Allah, tidak berpahala. Karena itu beberapa hal yang harus kita hindari. Pertama, ketika puasa itu dilarang berbicara atau berbuat yang tidak baik atau berbicara yang sia-sia. Berbicara sia-sia itu contohnya apa? Ngobrol di pos, ngobrol di warung, ngobrol di giras, itu kan ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau saya ngobrol dengan sampean seperti ini, manfaat apa manfaatnya? Mendamai ilmu agama. Tapi sampean delok wong sing ngomong sing suka ngobrol ngene giras nang warung-warung kopi itu, kira-kira ada yang diomongkan? Ada enggak anak yang seusia sampean, seusia SMP SMA ngobrol yang suka nongkrong di warung kopi, ada enggak? Ada. Tapi kira-kira sampean pernah mendengarkan anak yang usia SMP SMA itu lalu ngobrol di warung kopi itu membicarakan PR-nya? Ada? Ya sebagian kecil. Heh? Kerja kelompok. Kerja kelompok yang dilaksanakan di warung kan gitu kan? Boleh. Tapi secara umum ada orang apa ngobrol di warung lalu ngobrol kebaikan-kebaikan? Gak ono. Kecuali kalau dari rumah sudah diniati ya, kerja kelompok supaya gak ngantuk di warung kopi, itu mungkin. Monggo, Bu. Yeah. Itu mungkin. Eh? Makanya kita harus menghindari perbuatan yang jelek, ucapan-ucapan yang jelek. Berbicara atau berbuat yang gaduh. Gaduh itu gawe resek. Yes. Gawe resek. Kegiatan kayak gini, ono sing gawe resek, golek. Ketika nanti PTN. Ya? Apa PTN? Pertemuan tatap muka sekolah, di sekolah. Pak guru, bu guru menjelaskan, terus ada salah seorang di antara temanmu di belakang atau di tengah ngeresek tok. Itu enggak boleh. Loh, resek. Terus gampangnya gitu membuat gaduh ya, bikin resek itu aja kan gampang. Pengertiannya gampang kan? Enggak boleh. Karena bikin resek itu malah apa? Puasanya tidak mendapat pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa ilal ju' wal atas, kecuali hanya dapat apa? Lapar dan haus. Kenapa? Karena selama puasanya tidak bisa menahan kejelekan-kejelekan, baik kejelekan perbuatan maupun kejelekan berbicara. Lupa, andai kata ada teman yang suka bikin resek pak, ngejak tukaran, ada kira-kira? Ono, ngejak tukaran kon lapo kon kaplok kon, ayo tukar ta. Nah, misalnya seperti itu. Ada enggak seperti itu? Ada. Kalau ada orang yang mengajak untuk bertengkar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawablah, maaf. Ana shaim, aku poso. Ini ono koncoe ngejak tukaran, jawaben, maaf ya, aku poso. Ojo, kon kenapa? Piye aku? Aku iki poso. Iku padha ae ngejak tukaran ya padha ae. Ya. Itu ya, oke, okay. Ya, rayaan bapak, ilah-ilahan bapak, misalnya, Pak Hamid, bapak saya kan namanya Hamid toh, Pak Hamid, ilah-ilahan bapak misalnya gini, misalnya bapak saya namanya Hamid, sampean koncoan di aku, Wan, ane Pak Kamid, Kamid elek, Kamid semper, iku ngilok no. Tapi kalau enggak, Wan, ayo Pak Kamit, ngene iki ngilokno ta?
Ya gak menurut saya. Ya gak ngira no, hanya menyebut nama kok. Hanya menyebut nama. Saya ini sering dipanggil oleh orang-orang itu Pak Hamid, bukan Pak Akhwan. Padahal nama saya itu Akhwan. Hamid itu bapak saya. Akhwan Hamid itu Akhwan anaknya Pak Hamid. Gitu loh. Ya. Tapi ya jangan karena temannya yang suka dipanggil nama bapaknya enggak mau yo, jangan dipaksakan. Kalau memaksakan manggil-manggil nama bapak itu sama dengan tadi itu ngilokno bapak. Enggak usah dilayani. Enggak usah dilayani. Bagaimana jawabannya? Sepurane yo, aku poso. Gitu aja. Ya. Gitu. Ya. Kemudian anjuran-anjuran selama melaksanakan puasa itu apa saja? Yang pertama, melaksanakan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu salat tarawih aja dilalekno. Salat tarawih. Aja lali mangan sahur. Wudune kuat, awake lemu. Kalau ini poso-poso, gak sahur kan? Malas aku kuat kok. Gak boleh. Sahur itu ada pahalanya. Walaupun kuat, orang yang berpuasa tidak sahur, dengan orang yang berpuasa pakai sahur, tentu pahalanya lebih banyak puasa yang pakai sahur. Kenapa? Karena sahur itu ada pahala tersendiri. Tapi kalau karena sesuatu hal, mungkin karena kerinan, mungkin karena ibu kerinan belum masak, enggak mateng, lalu kita tidak sahur, boleh enggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya tidak ada halangan apa-apa, lebih baik makan sahur. Buka, berbuka takjil. Ya. Takjil itu yang baik pakai kurma. 3 butir kurma. Lalu air putih. Berdoa setelah buka. Ingat doanya buka. Apa? Dapat doma'u malakasuntu. Oh, ini yang berbeda. Dalam Muhammadiyah doa berbuka itu kalau akan makan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Minum air cekrut 3 cekuk. Lalu dapat doma uap talatil uruk wasabatal ajri insyaallah. Ndak pakai Allahumma lakasumtu wa ala rizki ka aftartu. Enggak pakai itu. Ya, enggak pakai itu. Banyak-banyak bersedekah. Lupa saya ini anak yatim kok, Pak. Saya ini anak panti asuhan mau sedekah. Bersedekah itu tidak harus dengan pakai uang, pakai harta. Apakah saya bisa, Pak, bersedekah? Sangat bisa. Dengan apa? Dengan tenaga. Ya kan? Dengan pikiran. Ada orang lewat, orang sudah tua di seberang no. Ada orang memberikan donasi dari luar sudah ditampani di Gomelbu. Ketika masuk apa ruang sini ketok ono singkat rapi dirapikan. Itu termasuk sedekah. Ono kancane Ilham, Ham, assalamualaikum ya. Senyum itu sedekah. Ya? Senyum pada teman ketika ketemu yang sekarang lagi diterapkan di sekolah-sekolah 3S. Senyum, salam, sapa. Itu sedekah itu. Dadi wong aja ketemu mencucuk kayak tikus. Sedekah. Banyak bersedekah. Karena sedekah itu ya bagi orang yang mampu, yang kaya ya memang sedekah itu pakai uang. Kalau mampu, katanya Pak Akhwan, sedekah itu senyum itu sudah sedekah. Masa soge, wes gak usah sedekah dengan uang. Senyum-senyum tok gendeng itu. Ya. Artinya sedekah itu dengan harta. Kalau enggak punya harta ya dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ucapan, dengan sikap kepada orang lain yang bagus itu termasuk sedekah. Banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Sik.
aku takok Bima, mo, kamu satu harinya baca Al-Quran berapa menit? Oke, berapa surat atau berapa ayat? Kira-kira berapa? Kira-kira berapa menit istilahnya? Setengah menit, masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, setengah menit ini. 30 menit, setengah jam dah, gak sampai 5 menit. Oke, gak apa-apa. Setiap hari apa kadang-kadang? Setiap hari. Laiku, maksud saya arahnya pertanyaannya pawan itu. Nanti di bulan Ramadan, ya tidak hanya bimatok, termasuk Najem itu, lapar, kaya-kaya turu barang. Ya. Ya, semua yang tidak terbiasa ngaji Al-Qur'an, maka nanti bulan Ramadan dan mulai nanti siap-siaplah biasakan untuk ngaji walaupun hanya 5 menit. 5 menit itu kira-kira satu lembar atau mungkin setengah lembar, enggak apa-apa. Ya, ngaji. Kalau Pak Akwan ini, ya sudah Alhamdulillah. Sudah bertahun-tahun ngaji itu mesti setiap mari subuh atau setiap habis tahajud itu ngaji. Mesti. Tidak pernah telat, insya Allah. Ya? Tolong dibiasakan ngaji itu. Kalau sampean belum terbiasa itu, nanti diawali bulan Ramadan ini. Perbanyak baca Al-Quran. Artinya apa perbanyak baca Al-Quran itu? Biasakan satu hari itu tidak pernah tidak ngaji. Mesti selalu ngaji. Kapan waktunya? Tergantung sampean. Enaknya kapan? Sing paling enak. Menurut saya sing paling enak itu mari sahur. Menjelang menjelang sholat subuh karena bulan Ramadan. Kalau sore mungkin sibuk mari buka, sibuk persiapan traweh. Mari traweh sibuk sinau. Tapi mari subuh itu enak betul. Kalau nanti PTM-nya katakan jam 2 sudah pulang, ya menjelang asar itu ngaji dulu. Boleh. Pokoknya jangan sampai tidak ngaji setiap harinya. Jangan sampai tidak ngaji setiap harinya. Ini bulan Ramadan harus kita manfaatkan. Apa? Tanya lagi. Oh enggak, kok ngukur ini kan? Enggak ilmu ukur tak kan? Tinggi ini pahan piro. Ya, tuh. Nih. Kemudian juga nanti bisa sering-sering itikaf di masjid. Lebih-lebih 10 hari terakhir. Itikaf itu apa? Duduk di masjid dengan banyak baca zikir, dengan sholat, dengan ngaji. Itu anjuran yang kita perlu dilakukan dalam bulan Ramadan. Ya. Lah, ada juga anjuran yang tidak boleh kita lakukan, antara lain banyak bicara. Sering kumur, kono gaene kumar kumurae. Gak ngelek itu tapi kumar kumurae, enggak boleh. Wong berwudu aja kata Rasulullah kalau wudunya di bulan Ramadan itu kalau menghirup air berkumur dan menghirup air kayak juga aja nemen-nemen kok. Nah, itu kan. Iki gak kumur, gak wudu, gak apa kumar, kumur ae. Ambune basin lat itu ini kumur mana, ciri kumur mana, gak boleh. Ya. Mencium bau-bau yang enak. Mencium bau yang enak, misalnya ono masakan enak lezat. Jupuk nok cendok diambu tok. Gak makan tapi mencium, apa doae gak boleh. Hindari itu. Ya. Ini anak sekalian yang berbahagia, yang semoga Allah merahmati kita. Kemudian Doa puasa tadi sudah. Lah, qiyamul Ramadan tadi apa namanya? Salat Tarawih menurut sosialisasi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya yang baru-baru kemarin ini, itu kalau biasanya kita kan salat Tarawihnya kan
13 rakaat ya, iftitah 2 rakaat, lalu 2 2 2 2 kemudian apa witirnya 3 rakaat ya. Nah, itu menurut tarjem PDM Surabaya perlu ada ralat, perlu diperbarui. Apa itu? Boleh 2. Iftitah 2, tarawih 2, tarawih 2, tarawih 2, tarawih 2, tarawih. Ya. Berarti berapa ini? 2 tarawih. Ya. Iftitahnya 2. Ya, sendiri tarawih 2, tarawih 2, 2 tarawih, 2 tarawih, 2 tarawih, 2 tarawih 6 kan? Ya. Lalu 1 rakaat untuk witir. Itu boleh. Ya. Tapi boleh juga iftitahnya 2, lalu 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Witir. Nah, 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal kayak salat zuhur, kayak salat asar, isya, enggak. Tapi 4 rakaat itu langsung 4 rakaat hanya sekali salam pada saat duduk tahiyat akhir. Nah, kerembangan Muhammadiyah Kerembangan Majelis Tarjih, Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kerembangan mengambil kesepakatan milih sing gampang yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang sahih hadisnya, yaitu iftitahnya 2 rakaat, lalu 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat witir. Berarti pas genap tetap 13 rakaat. Ya kan? 2 rakaat iftitah, 4 rakaat, 4 rakaat berapa? 8 kan? 8 tambah 2 tadi berapa? 10. 2 rakaat 3 rakaat. 10 tambah 3 berarti berapa? 13 rakaat. Enggak tahu nanti Majelis Al-Islam insyaallah ya sama pakai itu, yaitu 2 4 4 3. 2 4 4 3. Ya. Itu yang tarawihnya. Kalau ada orang lain di masjid-masjid tetangga kita yang tarawihnya 23 rakaat, ya biarkan enggak apa-apa. Jangan dilokno. Tapi sampean jangan melok-melok ngono. Wong sampean murid santri ni Muhammadiyah kok. Wong sudah jajari gitu kok 13 rakaat. Kenapa, anak-anak? Karena ada sebuah riwayat bahwa yang diputuskan oleh Muhammadiyah itu atas dasar hadis yang sahih. Sedangkan yang 23 rakaat itu bukan hadis, itu asar. Menurut rawi yang ada para ahli hadis itu asar. Asar itu artinya apa? Yang bukan apa? Sabda Nabi Muhammad, bukan perbuatan Nabi Muhammad, tapi orang lain, yaitu sahabat, itu namanya asar. Ada sebuah riwayat bunyinya begini, kana nasu fi zamani Umar. Umar ini bukan Umar bin Khattab. Saya ulangi, kana nasu fi zamani Umar yusalluna tarawihi 23 rakaatan. Ada sekelompok manusia di zaman Umar sholat tarawih 23 rakaat. Karena sekelompok manusia berarti bukan Umarnya, tapi orang-orang lain. Ibaratnya sekarang pada zaman Presiden Jokowi ada orang yang suka seperti ini itu, tapi yang berbuat ini bukan Jokowi, orang lain. Lah ini bukan Umar bin Abdul Aziz, tapi orang-orang yang hidupnya di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lupa kok diikuti, nggak apa-apa mereka. Kita nggak boleh mengelokkan, kita tetap menghargai, menghormati. Tetap kita hormati. Tapi kita yang tahu, ya nggak usah ikut-ikutan. Kita melaksanakan sholat tarawihnya seperti yang dicontohkan Nabi, yaitu berapa? 13 rakaat. 11 tapi diawali dengan 2 rakaat singkat sehingga menjadi 13. Itu yang kita kerjakan, ya. Nih. Kemudian yang berikutnya, dalam sholat witir yang 3 rakaat itu ada tuntunannya.
dalam HPT itu. Apa tuntunannya? Rokat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah itu membaca surat Al-A'la sabbihis marabbikal a'la. Rokat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, kul ya ayyul kafirun. Rokat yang ketiga setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Ada tuntunannya. Ndak angger moco. Kalau tidak itu yang dibaca, Pak, apakah enggak sah sholatnya? Enggak sampai enggak sah, sah insya Allah. Tetapi yang dituntunkan Nabi itu artinya apa? Kita tentunya apa? Berusaha untuk mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi. Ya. Nah, setelah witir, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Itu aja. Ya. Tuh. Jadi itu yang dicontohkan. Kalau nggak dicontohkan ya nggak usah kita ikuti. Tapi tetap kita nggak boleh mengolok-olok. Tetap kita hargai, kita hormati. Tapi sampean ya punya kewajiban apa? Mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Mama Tia. Oke. Kemudian di akhir Ramadan itu kan Idul Fitri ya. Di akhir Ramadan kan Idul Fitri. Idul Fitri itu ada takbir. Di samping kita harus bayar bayar zakat. Takbirnya yang difahami oleh Mama Dia adalah hanya dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Itu aja yang diulang-ulang. Tapi kalau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa azazunda wa zamal ahzab waqta, itu hadisnya tidak sahih menurut tarjih. Ada yang Allahu Akbar kabira yang tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang kalau yang mau tiga kali ya itu. Ketone gak enak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kok gak enak? Lah supaya enak ya tadi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya sudah itu aja. Apakah yang tiga kali itu salah, Pak? Enggak boleh menyalahkan orang. Tetap enggak boleh menyalahkan orang. Tapi kita juga enggak boleh melok-melok, enggak tahu dalilnya. Sing tahu dalilnya ya yang dua kali itu takbir. Nah, takbir itu kalau Idul Fitri dilaksanakan setelah matahari terbenam. Umum para ulama mengatakan takbir Idul Fitri itu setelah matahari terbenam, maghrib itu sampai menjelang berangkat sholat id. Mari ngono wis gono takbiran meneh. Beda dengan takbir apa? Idul Adha, beda. Kalau Idul Adha itu takbirannya sampai hari Tasyrik. Ya. Kenapa begitu ya? Enggak bisa ngomong kenapa ya. Itulah tuntunan Rasulullah. Itu aja. Ya. Oke. Zakat fitri dan lain-lain nanti akan saya sampaikan saat kajian-kajian di bulan Ramadan nanti ya. Zakat fitri, zakat itu. Demikian anak-anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan barokah pada kita sekalian. Ya. Ada.
Oh iya. Oh ini ya, oh enggak. Oke, anak-anak, ini ada seseorang yang mewakafkan buku Sirah ini sebanyak 300 paket dan mudah-mudahan buku seperti ini nanti bermanfaat untuk referensi untuk bahan bacaan sampean semua, gitu ya. Dan semoga ibu yang telah memberikan buku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari amal jariah. Kenapa amal jariah? Kalau buku ini masih dimanfaatkan, dibaca oleh orang-orang, oleh anak-anak, berarti selalu mendapatkan pahala, gitu ya. Termasuk amal jariah. Amal jariah itu ada tiga. Apa itu? Amal jariah. Salasin ila salasin, semua amalan manusia itu tertutup kecuali tiga, amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Nah, ini termasuk bagian dari ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu lewat buku yang diberikan oleh ibu kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibu Rina ya. 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 Ya, Ibu Rina Anjarwati. Mudah-mudahan Ibu Rina Anjarwati amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami semua ya Allah. Ampuni anak-anak kami ya Allah. Ampuni para pengasuh kami ya Allah. Ampuni orang-orang yang bersesat pada kami ya Allah. Dan ampunilah Ibu Rina Anjarwati ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini Ibu Rina Anjarwati telah mewakafkan buku sekian jumlahnya dan mudah-mudahan buku yang diberikan ini bermanfaat, menggugah dan menambah pengetahuan pada murid-murid kami, santri-santri kami ya Allah, dan semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan Allah sekali lagi selalu memberikan petunjuk pada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasibnallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.